aja ah. Ayo Kak, ngantuk. Kita ngantuk. Tidur yuk Kak, yuk. Sampai besok ya. Bye bye dah. Aku punya boneka. Lucu kan? Ye, lucu nih. Jangan pergi. Pergi. Karate. Pergi. Jangan pergi, Karate. Jangan. Pergi sana. Kak. Jangan pergi. Kak, ada apa? Kak, mimpi buruk ya? Sayang, pergi. Karif, Kak. Bangun. Kenapa? Ada apa? Duduk, Kak. Aduh. Kenapa sih? Tadi tuh, aduh. Ini. Apa? Ada karate ya? Mimpi buruk. Tadi kok, menakutkan loh, Kak. Mimpi buruk? Iya, Kak. Lupa doa kali. Iya ya, tadi Rifka belum berdoa. Nah, tuh dia. Kalau aku sudah. Kenapa tadi lupa berdoa jadi bisa mimpi buruk? Ya jelas sih, Kak. Doa itu penting banget. Rugi dong tadi nggak doa dulu, Kak. Nah, tuh dia. Udah deh, keringat dingin semuanya. Aku telepon si Novi. Halo Kak Novi. Kesini deh, ajak Kak Bob. Ini Kak Rifka malah mimpi buruk ini. Buruan kesini, Ge, ya. Sekarang. Ya, aku tunggu. Aduh, gimana, kita doa deh Kak sama teman-teman. Ini, Kak Rifka. Ini loh, dia malam mimpi buruk. Tuh kan, tumpah juga. Aduh. Iya, pelan-pelan, grogi. Kak. Pelan-pelan. Aduh, aku juga ikut grogi nih. Tunggu. Aduh, pelan-pelan. Dia lupa doa sebelum tidur, Kak. Harus doa dulu karena doa iya, itu iya, Kak, penting. Iya tadi. Iya Kak ya. Aku biasanya berdoa sih? Loh, Kak. Aku ya. Biasanya berdoa loh. Tapi kenapa tadi lupa ya, Kak? Ya, enggak boleh lupa. Tadi capek banget, Kak. Capek-capeknya kita, serepot-repotnya kita, doa itu harus, enggak boleh ditinggalkan. Iya, harus ya. Jadinya mimpi buruk kayak gini kan repot, ketakutan iya, ya. Kan tapi jadi kalau kita doakan Tuhan melindungi, menjagai. Iya kan? Kak, ya. Udah kita doa dulu yuk. Kita doa dulu yuk. Iya. Yuk Kak, yuk kita berdoa. Kak. Biar lebih tenang. Iya kan? Kak. Ayo Kak. Bapa yang di surga, saat ini Tuhan kami berkumpul di tempat ini Tuhan. Terkhusus kami ingin mendoakan Kak Rifka yang baru saja mimpi buruk Tuhan. Yesus, kami percaya Engkau melindungi Kak Rifka Tuhan, mengingatkan Kak Rifka untuk tidak lagi lupa berdoa Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang melindungi, Allah yang menjagai, dan Allah yang akan berikan hari-hari yang menyenangkan untuk kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Allahku. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, jadi peringatan buat kita nih, jangan sampai kita ngalami kayak Kak Rifka barusan. Ngeri banget Kak, kan? Iya Kak, jadinya jangan sampai. Sekarang tuh rasanya udah, tuh lega, habis kan? Berdoa tuh lega banget kan? Kak. Iya, lebih tenang. Ternyata syukurlah, banyak manfaatnya ya berdoa ya sebelum tidur ya Kak ya. Bener banget. Ya ampun, rugi tadi Kak Rifka gak berdoa dulu ya. Oke Kak. Rifka bakalan ingat-ingat. Kita sukacita. Puji-pujian. Ayo Kak, iya daripada ketakutan gak enak banget. Gak enakan sukacita ya. Ayo kita sukacita ya. Puji Tuhan, semangat ya. Oke, adik-adik, senang sekali Karate dan juga kakak-kakak semuanya bisa menemui adik-adik semuanya minggu ini. Kalau tadi udah lihat kan gimana ketakutannya Kak Rifka, sekarang Kak Rifka udah tenang. Aduh, tenangnya. Makasih, kita akan bersuka cita bersama bareng adik-adik semua yang ada di rumah. Ayo, bangkit berdiri. Kita akan sama-sama nyanyikan pujian Happy ya. Bangkit berdiri semuanya, ikuti gerakan Kak Rifka dan Kak Rati ya. Happy ya, saya senang jadi anak.
belum tidur tadi. Ayo kita tidur dulu. Ayo Bobo yang nyenyak. Kukuruyu, bangun 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 Kak Iva, bangun bangun. Udah pagi ya? Kak Bob, Kak Novi bangun. Udah pagi. Udah pagi ya? Iya, udah. Cintaku semakin mendalam. Happy ya. Segalanya. Kayak ngimpi Kak Rita yang diceritakan ke Kak Rateh tadi kan ngeri banget tuh. Iya, ngeri banget loh Kak. Makanya kalau kita dekat sama Tuhan, kita tidak lupa untuk berdoa. Kasih Yesus mengalahkan segalanya, termasuk betul di mimpi Kak Ripka itu tadi. Betul banget Kak Rateh, setuju. Beda ya, ada bedanya kan. Iya, ya. Iya, benar banget. Sebelum berdoa sama setelah berdoa sekarang lebih tenang. Betul Kak, lebih lega. Jadi lega. Tidurnya bisa nyenyak. Puji banget, Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, jangan lupa untuk selalu berdoa ya. Karena dalam hal apapun juga, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Kalau kita juga selalu setia berdoa. Apalagi yang satu ini, habis ini kita mau dengerin firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu juga penting banget buat kita. Karena dengan firman Tuhan tuh kayak kita makanan ya. Kalau kita gak pernah makan, gimana? Lapar gak perutnya? Lapar banget, lapar, Kak. Lapar kan? Gak bisa ngapa-ngapain, lemes. Makanya kita juga perlu makanan rohani yang bisa kita nikmati lewat pendengaran kita. Kita juga belajar, gak cuma dengerin, gak cuma nonton acara ini, tapi juga belajar untuk bisa melakukannya. Nah, sebelum kita dengerin, kita angkat satu pujian lagi. Terima kasih Tuhan karena kita pengen mengucap syukur bahwa kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Tuhan adakan syukur.
Kristus. Sungguh kami bangga Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, yang memelihara hidup kami Tuhan. Kami percayakan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Dan sejenak Tuhan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami yang mendengarkan program ini dimanapun berada Tuhan. Engkau memberkati anak-Mu yang akan bertugas membawakan firman Tuhan. Urapi juga Tuhan sehingga kuasa Roh Kudus yang keluar dari lidah bibirnya Tuhan boleh memberkati setiap kami yang mendengarkan dan menonton program ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kenapa kok ada rame-rame ini, ada apa ya? Iya, ini loh Kak. Tadi tuh Kak Ripka lupa berdoa. Mimpi buruk. Iya, Kak. Iya, Kak. Tadi aku tuh lupa berdoa. Jadi aku tuh mimpi buruk. Padahal biasanya tuh aku enggak pernah lupa loh, Kak. Makanya jangan lupa. Kapok enggak? Kapok, Kak. Enggak mau lagi, Kak. Teriak-teriak dia tadi. Iya, iya. Tadi semuanya tak panggilin. Dibantuin lo tadi lo. Ya ampun. Serem enggak? Serem banget, Kak. Ya ampun, jangan mau. Aku enggak mau lagi. Enggak mau lagi. Keringat dingin semuanya dia tapi tadi. Tapi sekarang enggak, Kak? Enggak, Kak. Udah lega tadi udah berdoa sama kakak-kakak, Kak. Untung ada kakak-kakak semuanya yang ingetin. Kita mesti berdoa. Iya. Kita semua kan sayang jadi ngingetin, Kak. Jadi terharu. Sweet banget, Kak. Kalau gitu, bentar lagi kakak juga mau cerita tentang mimpi buruk juga lah yang dialami seseorang. Gitu ya, Kak. Sama dong ya berarti. Iya, iya sama iya. Kejadiannya. Gitu ya. Jadi penasaran nih ceritanya kayak gimana, Kak. Iya, udah kita lah. Itu. Denger? Iya dong. Kak gitu. Dengerin kakak ya. Oke deh. Oke deh. Iya. Tunggu ya kak. Siap. Nanti kakak juga mau cerita sama adik-adik semuanya. Iya. Oke. Oke. Tunggu ya. Ya iya kak. Salam adik-adik semuanya. Baik-baik semuanya kan. Hari ini semua sehat. Semua sukacita. Nah adik-adik tadi udah dengar kan. Udah lihat waktu Kak Ripka mimpi buruk. Wah iya gimana ya. Kalau mau bobo aja lupa berdoa, mimpi buruk deh. Nah, adik-adik, mimpi buruk ini ternyata juga dialami oleh banyak orang loh adik-adik. Kakak mau cerita ada satu kejadian ya. Kejadian yang dialami oleh ibu ya. Dia mengalami sesuatu yang seperti mimpi buruk. Seperti kejadiannya ini seperti mimpi buruk, tapi bukan kayak Kak Ripka tadi ya, yang takut, wah, gitu ya, enggak. Nah, sekarang adik-adik duduk manis dulu, duduk manis, kalau yang belum mandi, mandi, kalau udah cakep, duduk manis, siapin Alkitabnya dulu, ya, siapin Alkitabnya, nanti kita akan melihat satu cerita, ya, satu video yang adik-adik akan melihat ceritanya. Nanti habis itu kakak akan ceritakan apa sih maksudnya. Oke, siap semuanya? Duduk manis? Sip. Ajak papa mama juga ya. Nah, duduk manis dulu. Bentar kita akan lihat video yang akan diputar. Pada suatu hari yang cerah, terdapat seorang raja yang bernama Raja Salomo. Ia sedang menulis berbagai nasihat. Lalu, tiba-tiba ia teringat akan masa lalunya. Salomo merupakan anak dari Raja Daud dan Ratu Betseba. Salomo pun anak yang taat dan rajin, sehingga orang tuanya sangat bangga terhadapnya. Dan Salomo pun akan dijadikan sebagai raja oleh ayahnya Daud. Setelah Salomo menjadi raja, ia berdoa. Dan tiba-tiba ada cahaya putih menerangi dan muncul suatu suara. Salomo, Salomo, aku akan memberimu satu permintaan. Apapun, aku katakan. Tuhan, aku hanya meminta kebijaksanaan. Di pagi hari,
terdapat perdebatan dua wanita yang merebutkan seorang bayi. Tuanku Raja, kami ingin kebijaksanaan Anda untuk mengetahui ibu anak ini sebenarnya. Tentu aku ibu dari bayi ini. Saya punya ide. Prajurit, ambil bayi itu dan belah bayi itu menjadi dua. Benar-benar ide yang sangat bagus. Kita mendapatkan masing-masing setengah. Tuanku, jangan kau belah bayi ini. Lebih baik bayi ini berikanlah kepada dia dan biarlah bayi itu hidup. Berani, bayi ini ibu yang sesungguhnya tidak ingin anaknya. Wahai, engkau wanita yang tertawa, karena tindakanmu, engkau akan dihukum. Nah, adik-adik, sudah lihat filmnya kan? Bagus nggak? Tahu ceritanya nggak? Itu tadi. Tadi ceritanya tentang apa sih itu sebenarnya? Nah, adik-adik kalau mau tahu cerita jelasnya, adik-adik bisa buka di Alkitab kita, Alkitab masing-masing ya. Boleh pakai buku Alkitabnya atau di Alkitab di gadget masing-masing juga bisa. Adik-adik bisa baca di 1 Raja-Raja 3 ya, 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Ceritanya ada di sana. Ceritanya seperti yang tadi sudah kalian lihat semuanya ya. Waktu itu ada seorang raja yang namanya Raja Salomo. Raja ini terkenal dengan apa, adik? Iya, dia terkenal dengan hikmatnya ya. Dia terkenal dengan bijaksana. Kalau minggu-minggu kemarin kita sudah belajar apa itu hikmat, apa itu kebijaksanaan. Nah, ini salah satu ceritanya di situ. Satu ketika waktu itu ya, waktu Raja Salomo sedang duduk-duduk begitu, ada ibu-ibu yang datang mendatangi Raja Salomo. Nah, ibu-ibu ini ada dua ibu-ibu yang datang ya. Yang ibu-ibu yang pertama ini dia datang. Tuanku Raja, tuanku tolong. Tolong apa ini ya? Dia cerita, kemudian cerita sama Raja Salomo. Tuanku Raja, ini aku mau menceritakan sesuatu. Ini loh tuan, aku tuh kan punya anak, masih bayi. Ya. Nah, sedangkan ini ibu yang satunya ini, dia juga tinggal satu rumah dengan aku. Dia juga punya anak bayi setelah 3 hari ya. Jadi ternyata dua-duanya ini, dua ibu ini, dia sama-sama memiliki bayi yang baru lahir. Ya. Ibu yang pertama punya anak bayi, ibu yang kedua juga punya anak bayi. Satu ketika ibu yang kedua ini tadi ya, waktu tidur ya, dia bubuk-bubuknya sama anaknya gini ya, dikeloni gini ya. Nah, waktu dikeloni gini, saking anglernya gitu, dia sampai gak sadarkan diri kalau dia tuh nindai anaknya. Anaknya ditindai begini. Anaknya apa? Kok ketindai jadi apa? Jadi mati. Nah, karena dilihat anaknya mati ini, waduh, gimana nih anakku kok mati? Lalu dia mengendap-endap pergi ke kamar ibunya yang pertama. Ibunya yang pertama juga lagi ngeloni anaknya. Dia juga kejam. Nah, ibunya ini lalu mengambil bayinya ini, diambil, diijoli, ya, dituker. Bayinya yang mati tadi dikasihkan ibu yang pertama. Ya, bayinya yang pertama ini diambil ibunya yang kedua. Diambil taruh di kamarnya, dikeloni. Nah, waktu pagi-pagi ya, waktu pagi-pagi ibu yang pertama tadi ya, waktu bangun gitu ya. Dia lihat bayinya. Anakku gitu. Waktu dia melihat, betapa kagetnya dia. Waktu lihat, loh, anakku kok diam aja, anakku, loh, anakku kok mati, itu ya. Tapi waktu dia perhatikan baik-baik, loh, ini bukan anakku, ini
bukan anak yang kulahirkan. Nah, lalu dia tahu, wah, pasti deh, anakku ini pasti diijoli. Lalu dia pergi ke kamar ibunya itu yang kedua. Waktu dia lihat di sana, loh, itu bayiku kok di situ? Nah, ibunya yang kedua bilang, hei, enak aja, ini anakku, bukan, itu anakku, anakmu yang mati. Wah, dua ibu ini bertengkar, adik-adik ya. Rebutan apa? Rebutan bayi. Anakku, anakku, yang masih hidup anakku, yang sudah mati anakmu. Wah, gitu ya adik-adik pada rebutan semuanya. Saking ramenya tidak bisa memutuskan, akhirnya ibu ini datang kepada Raja Salomo dan dia bertanya sama raja. Raja, ini gimana nih anakku? Kok dipek? Lalu diambil sama ibu yang kedua tadi. Ibu yang kedua bilang, enggak raja, ini anakku, yang mati itu anaknya dia. Wah, engkel-engkelan lagi di hadapan raja. Raja sampai ini, geleng-geleng kepala nih. Ih, ribut semua nih ya, ibu-ibu, dua ibu ini ribut. Lalu, apa yang dilakukan Raja Salomo? Nah, Raja Salomo akhirnya bilang sama pengawalnya, Mawal, bawakan pedang ke sini. Tindung, pedang mau diapain ya? Siap, raja. Wah. Kemudian Pak pengawalnya ini datang ke tempatnya Salomo, Raja Salomo. Ini baginda pedangnya. Dia bilang, ibunya, dua ibu ini jadi bingung. Mau apa ya? Kira-kira mau apa ya pedang itu mau diapain? Lalu Raja Salomo bilang, Amal, itu anak yang satu tadi yang masih hidup, sini baik sini. Ya, diapain raja? Mas, gini aja, daripada dua orang ini rebutan ya, lebih baik anak ini diparuh saja, dibagi dua saja supaya adil. Ibu pertama yang memiliki anak, yang benar-benar memiliki anak yang masih hidup tadi itu, Tuan, Tuanku raja, jangan, masa anaknya mau di. Nah, dia bilang gitu ya, dia saking sayangnya karena dia tahu itu anaknya. Dia tidak rela kalau anaknya harus dibunuh apalagi dibagi. Dia bilang, Tuanku raja, daripada dibelah jadi dua, daripada dibagi dua, sudah kasihkan ibu yang kedua itu aja, aku rela. Wah. Lalu apa yang dilakukan ibu yang kedua? Ibu yang kedua bilang begini, raja, ben adil, biar adil kita dapat dua-dua juga dapat, sudah dibelah saja, dibagi dua, kan adil toh. Nah, bedakan ya apa yang dilakukan ibu ini ya. Nah, waktu itu raja langsung bilang pilih, kasihkan bayi itu kepadaku, aku tahu siapa ibu dari bayi ini. Dan ibu dari bayi ini adalah ibu yang pertama. Nah, orang-orang yang dari sana kaget, hah? Kok bisa ya? Kok Raja Salomo ki pinter men ya? Kok tahu bahwa ibu yang pertama ini pasti ibunya? Ada zaman dulu kan belum ada tes DNA ya. Kok zaman sekarang ada tes DNA, bisa kelihatan mana ibunya. Dulu belum ada. Jadi tanpa tes, tapi Raja Salomo diberi hikmat Tuhan untuk mengetahui siapa ibu dari bayi ini. Dan akhirnya ketemu bahwa ibunya ini adalah yang pertama dan itu bayi itu diberikan kepada ibunya. Nah, luar biasa kan? Luar biasa. Siapa yang luar biasa? Yang luar biasa Salomo atau siapa? Menurut adik-adik siapa yang luar biasa? Yang luar biasa adalah Tuhan kita, Tuhan Yesus. Nah, kok bisa ya? Adik-adik tahu bagaimana Salomo ini punya hikmat atau kebijaksanaan, punya pemikiran yang benar. Bagaimana dia bisa memutuskan sesuatu yang benar? Karena dia punya hikmat. Hikmat dari mana sih datangnya hikmat itu? Ada yang tahu enggak? Ayo, ding-dung-ding-dung-ding-dung. Ada yang tahu hikmat itu datangnya dari mana? Apakah dari kita belajar, terus jadi pinter langsung celing kita berhikmat? Ataukah hikmat itu datang dibawa burung?
Gitu. Ada deh yang mau tahu? Nah, yang bawa Alkitab yang di rumah, ayo dibuka di Amsal. Oh, Amsal ya. Kita bisa lihat nih Alkitab kita mencatat firman-firman yang luar biasa. Amsal 9 ya, ayat 10. Coba apa sih bacanya? Kakak bacakan ya. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi jawabannya, hikmat itu datang dari mana adik-adik? Dari takut akan Tuhan. Pada saat kita, pada saat adik-adik takut akan Tuhan, Tuhan akan memberi hikmat. Langsung celing. Celingnya itu bukan dari siapa-siapa lo ya, tapi dari Roh Kudus, dari Tuhan yang memberi hikmat. Nah, adik-adik, nanti adik-adik mungkin bertanya ya, walah hikmat itu kan untuk orang besar toh kak. Kalau anak-anak kecil itu kan enggak ada hikmat buat apa? Buat apa itu tuh buat orang tua? Jangan begitu, jangan punya pikiran seperti itu. Kita semua, baik yang kecil, yang besar, yang dewasa, orang tua, kita semua perlu hikmat. Nah, di sini enggak ditulis toh, hikmat itu untuk orang tua yang umur 50 tahun ke atas. Enggak kan? Tapi dikatakan semuanya, anak-anak Tuhan akan diberi hikmat. Buat apa tuh jadi hikmat itu? Ya, contoh. Contohnya gini, adik-adik kan masih di rumah ya. Masih belajar di rumah, belum sekolah kan, belum ada tatap muka di sekolah. Kadang udah mengerjakan tugas, udah selesai, waktunya banyak yang luang. Wah, mau apa ya? Wah, bikin tugas sudah, bikin PR sudah, belajar buat ulangan sudah. Ini jamnya kok masih jam 11 siang, mau sampai jam 5 mau ngapain? Wah, enaknya kita ke mall aja ya. Mama, tugasku udah selesai loh mama. Kita kalau ke mall aja gimana? Kan masih, waktunya masih luang. Nah adik-adik, ini pentingnya. Nanti Tuhan akan beri hikmat sama adik-adik. Nanti Tuhan akan bilang, ayo anakku yang kukasihi, ini bukan waktunya untuk nge-mall, ini waktunya untuk di rumah. Nah Tuhan akan beri pengertian. Tapi aku kan bosan toh Tuhan, di rumah terus. Kalau kamu bosan, ayo kita bikin-bikin apa yuk? Kita mau bikin anu, kue nastar. Capek, mau bikin-bikinnya kecil-kecil. Capek, enggak mau bikin kue nastar. Kok gitu, kita bikin es krim. Enggak mau bikinnya, mager. Nah, gitu ya. Terus nanti Tuhan akan ingatkan lagi, apalagi apa ya? Kalau gitu kita pasaran aja ya. Pasaran tuh apa sih? Kalau zamannya kakak dulu ada pasaran, bikin rajang-rajang, tanaman dipotong-potong. Kalau zaman sekarang mah nggak ada ya. Tapi adik-adik bisa main slime ya, bisa bikin origami. Nah, bikin apa yang bisa mengisi waktu. Nah, itu hikmat. Kita diberi pengertian sesuatu yang baik. Pasti pengertian yang baik itu namanya hikmat. Tidak ada yang namanya hikmat itu untuk melakukan hal yang jahat. Ada semua yang baik. Nah nanti juga kalau yang lainnya ya, waktu yang lainnya, bisa membantu papa mama. Seumpama nih mamanya lagi cuci piring, nah adik-adik bisa belajar cuci piring. Nah adik-adik, apa yang dialami oleh dua ibu tadi itu ya, yang tadi kakak katakan di depan tadi seperti mimpi buruk. Nah demikian juga ya ibu yang tadi ya, ini kembali lagi, ibu ini seperti mimpi buruk karena mau kehilangan anaknya. Nah adik-adik, kalau kehidupan kita juga, nah kita mengalami juga ya setiap harinya kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kalau kita tidak takut sama Tuhan, kita pasti juga mengalami hal-hal yang tidak baik. Seperti mimpi buruk, nah, seperti kayak Kak Ripka tadi ya, dia mimpi buruk. Nah, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita akan mengalami hari-hari kita seperti mimpi buruk.
Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus itu baik. Dia mengasihi adik-adik. Tuhan mencintai adik-adik. Karena adik-adik cinta Tuhan, Tuhan akan menjaga. Ya, puji Tuhan. Jadi kalau adik-adik sekarang mulai dari kecil minta hikmat Tuhan supaya bisa melakukan apa yang baik, apa yang benar menurut Tuhan Yesus. Jangan lupa banyak berdoa, banyak membaca Alkitab, ya. Tidak hanya sekedar membaca saja, tetapi harus melakukannya. Nanti Tuhan akan memberi hikmat, kecerdasan. Nanti ada pas belajar, Tuhan akan memberitahu, ini kalau kamu sulit, ini Tuhan akan memberitahu. Pasti memberitahu. Oke, Dedi, setuju? Mau melakukan firman Tuhan? Sip, pintar. Ya, kalau gitu, sekarang kita tutup mata, kita mau berdoa, lipat tangannya. Semua merem ya, kita berdoa ya. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan selalu ada bersama kami. Engkau selalu ada menyertai kami. Saat kami bingung, saat kami sedih, saat kami putus asa, saat kami takut, Engkau ada bersama kami. Karena Engkau Bapa kami yang baik. Hari ini kami belajar mengenai Salomo yang diberi hikmat oleh Tuhan. Hari ini juga Tuhan, kami mau percaya bahwa Tuhan Yesus pun akan memberi hikmat kepada kami. Setiap orang yang melihat tayangan ini Tuhan, Engkau memberkati kami. Berikan kami hikmat Tuhan supaya kami bisa melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Walaupun kami masih kecil, tapi Tuhan pasti akan memakai kami menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa kami yang kecil pun dikasihi Tuhan, kami yang kecil pun disayangi Tuhan, dan kami yang kecil pun dipakai Tuhan dengan luar biasa. Jadikan kami pelaku firman-Mu Tuhan, yang senang membaca firman Tuhan, yang senang berdoa, dan senang melakukan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan berdoa sesuai apa yang Tuhan sudah ajarkan pada kami dengan doa Bapa kami. Bersama-sama kami akan doakan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan biarlah berkat yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kami sepanjang hari ini, bahkan sampai Maranatha, dan berkat itu dimeteraikan dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Oke deh Kak Kis, keren banget firman Tuhannya. Kak Ratih terberkati, dan adik-adik semuanya yang mendengarkan juga pasti terberkati Kak. Semoga kita semuanya anak-anak Tuhan diberikan hikmat yang luar biasa ya, puji Tuhan. Nah adik-adik, Kak Ratih kembali mengingatkan untuk adik-adik yang akan memberikan persembahan, adik-adik bisa minta mama atau papa untuk mengirimkan persembahannya melalui rekening berikut ini. Atau bisa juga minta tolong papa mama untuk datang ke gereja. Ada satu kotak yang disediakan untuk kotak persembahan. Dan setelah ini adik-adik bisa menghubungi kakak mentornya masing-masing ya. Karena nantinya akan diberikan tugas masing-masing di setiap kelas untuk adik-adik. Dan jangan lupa untuk tetap membaca apa coba? Ayat Alkitab yang sudah dikirimkan oleh para mentornya setiap hari. Sekarang udah ada di Kisah Para Rasul ya Kak ya. Gimana adik-adik, bolong-bolong gak?
Semoga tidak ya. Oke, itu saja dari Kak Rati dan Kak Rati juga Kak Ki, semua kru yang bertugas kali ini mengucapkan banyak terima kasih. Dan Tuhan Yesus memberkati, ikuti lagi minggu depan dengan program acara yang sama dengan kehebohan dan berkat yang luar biasa lagi. Oke, dadah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.